Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tak nampak, tak apa, nanti tuan yang mudahkan ijaz. Sebab malam ni special, lain dari yang lain, insyaAllah ta'ala. Yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati juga Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Sekolah SOF Kepimpinan AJK Surau SSU, ataupun nama penuh dia Surau Sayyidina Umar Mentarikot Bandar Sanwe. Dan seterusnya dihormati juga muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafa'kan, dalam erti kata meninggikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini dan tika ini kita masih lagi dikurniakan satu nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan sedang kita mengecapi nikmat iman dan nikmat Islam itulah, maka kita pada malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wataala untuk menjejakkan kaki surau ini dalam satu program jelajah sama dengan saudara Abang Ali Ekspedisi. Jelajah ini telah pun bermula pada bulan lepas, bermula daripada Surau Al-Mawaddah di JPN, di Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, musim raya bulan lepas. Kemudian dua hari lepas di Masjid Al-Husnah di Dewan Atas, anjuran Al-Irsyad Consultant dengan kerjasama kelas Telahi Quran, disusuli pada malam ini, malam yang penuh berbahagia. Dah pun meninggalkan Syawal, kita masuk dalam bulan Zulhijjah ke Zulqa'dah? Confused. Kalau Ramadan dia ingat, Abang Ali. Kalau Syawal lagi confirm dia ingat. Kita dah masuk bulan Zul, Zulqa'dah nanti masuk bulan Zul Hijjah Raya Haji insya-Allah taala. Zul ini black. Jangan tersalah sebut pula Zul ini black. Sahabat Abang Ali insya-Allah taala satu hari nanti. Baik, tanpa mengingatkan masa insya-Allah taala. Di sebelah saya rasanya tak perlu dia perkenalkan lagi. Kalau dulu mungkin pernah tengok, pernah jumpa, mungkin pernah hadir konsert-konsert ke, itu zaman dululah. Sekarang dah berubahlah pula. Kenapa? Kenapa dan mengapa? Hidayah itu milik Allah dan ianya tidak akan datang bergolek melainkan kita mencari nur. Dan nur itu akhirnya akan menghasilkan satu kalimah yang dipanggil kalimah sakinah. Dan program santai dakwah kita pada malam ini bual bicara bersama saudara Abang Ali Ekspedisi, sebuah tajuk yang berjudul mencari sakinah. Siapa itu sakinah Abang Ali? Nanti kita akan ta'aruf lebih kuranglah latar belakang saudara Abang Ali, daripada asal mana, background, kemudian terus cerita sikit tentang ulas tajuk kita pada malam ini. Fadal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahduhu nusalli ala karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Rumizi dan semua para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Apa yang telah kita rancangkan, Allah telah beri keizinan untuk kita jumpa pada malam ini. Dan percayalah, pertemuan kita dan perpisahan kita pada malam ini hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Dan pertemuan kita juga ini pada malam ini, insyaAllah
Allah akan ampunkan dosa dosa kita dan juga dosa kedua ibu bapa kita, insyaAllah. Saya ta'aruf diri saya Muhammad Ali bin Ismail. Saya berasal daripada Kelang, Selangor. Punya seorang isteri dan 5 orang anak, alhamdulillah. Dan saya pernah mengetuai kumpulan Terra Rosa. Mungkin ada yang tahu lagu Terra Rosa, kan? Lagu apa? Allah Akbar. Muslimat lebih lebih peka. Mereka lebih peka. Tapi kadang-kadang tajuk je. Mungkin lagu tu tak apa nak ingat. Itu hing-hing awal lah tu. Jadi? Jadi kalau ada permintaan dulu tu untuk Muslimat, lagu Bunga Angkasa yang dijawab tadi tu, itu lagu versi lama. Versi nasyid dan versi dakwah telah pun diubah liriknya oleh Abang Ali. Nak dengar tak? Tak ada masalah, sebab itu bukan lagu yang dulu. Ini lagu Islamik, dah boleh diklasifikasikan sebagai lagu nasyid. Ke tak awal sangat ni? Tak awal sangat, terpulang. Kalau rasa aduh, tak habis takaruh gini? Tak habis takaruh lagi. Takaruh tak habis. Takaruh terpulang. Tapi nak tarik mood, nak tarik kerat malam ni. Jemputlah Bali. Sebuah lagu yang bertajuk Bunga Angkasa dan sekarang ditukar, dipersilakan dengan tajuk Allah Yang Esa, insyaAllah. Jadi alhamdulillah setelah hijrah, lagu ni pun turut hijrah. Jadi alhamdulillah saya sebenarnya minta izin lah. Sebenarnya kalau dalam surah ni kurang sikit lah, tapi atas permintaan ramai, insyaAllah. Sebab dulu masa saya mula-mula hijrah, saya minta nasihat dengan seorang ustaz. Saya cakap, ustaz saya tak nak menyanyi, saya nak berhenti menyanyi. Tapi ustaz tu dia kata jangan berhenti, dia kata. Jangan berhenti, sebab kalau berhenti hang rugi. Rugi daripada segi mana? Dia kata rugi sebab hang tak boleh nak buat dakwah. Dia orang utara, saya ikut dialog dia lah. Dan hang tak boleh nak sampaikan. Sebab dia kata suara ni bukan suara ni satu anugerah daripada Allah SWT. Jadi jangan sia-siakan suara ni. Kalau dulu suara ni mengajak orang pada lara, mengajak orang pada lupa pada Allah, hari ni gunakan suara yang sama, orang yang sama. Kalau lagu tu boleh ubah, dia kata ubah. Lagu Bunga Angkasa ni saya ubah daripada memuji-muji kepada makhluk, saya ubah kepada memuji kepada Allah Yang Esa. Boleh? Indah sinar sang surya merdu irama sambayu, tiada seindah wajahmu, tiada semerdu suaramu. Lembut bayu membelai, merdu burung berlagu, tiada selembut belayanmu, tiada semerdu kau berlagu. Keindahan wajahmu jadi sumber ilhamku, suaramu yang merdu menghiburkan hatiku. Bertambah cahaya hidupku, ku janji bersumpah setia, walaupun ribut melanda, kan bersama selagi masih ada sinaran mentari selagi ada. Iman di dadaku kan ku korban, jiwa raga demi cinta untukmu Allah Yang Esa. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tajuk dia Bunga Angkasa, memuji makhluk, memuji makhluk. Dan sekarang ditukarkan kepada yang lebih Islami, Allah Yang Esa. Allah Yang Esa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, habis satu lagu. Tunggunya lagi ada banyak lagi kalau nak. InsyaAllah. Itulah dia kisahnya Abang Ali. Dia nak berhenti menyanyi,
nak berhenti dan minta nasihat seorang ustaz, saya ni nak berhijrah, nak keluar dakwah 3 hari, nak keluar 7 hari, nak keluar 40 hari, nak tarik orang ke arah kebaikan. Apa ustaz pesan? Kalau dakwah semata-mata tanpa ada sokongan ekonomi yang kuat, nampak? Nampak? Nabi Muhammad SAW seorang rasul, seorang penyampai dakwah, dalam masa yang sama juga baginda seorang peniaga, betul? Seorang businessman. Tak boleh didakwah aja tak, dia mesti ada sokongan dana yang kuat. Jadi apa yang telah saya lihat hari ini, alhamdulillah, berbekalkan anugerah yang Allah beri, suara yang bagus, suara yang baik, yang sedap, ditukarkan diri kepada lagu dakwah. Alhamdulillah, tahniah abang. Baik, kita dah ta'aruf, dah dengar satu intro, lagu Buah Biasa ditukarkan kepada lagu Allah Yang Esa. Baik, untuk soalan seterusnya, sebelum kita pergi lebih jauh panjang cerita, kita nak tahulah apa perkembangan terkini. Adakah masih lagi dengan ekspedisi ataupun masih lagi buat telefon apa ke? Nak tahu perkembangan yang terkini, dipersilakan. Jadi alhamdulillah, terima kasih ustaz. Yang terkini sekarang ni, saya banyak buat program-program macam ni lah hari ni. Dan hari ni kat sini, besok saya di Banting ustaz. Kemudian saya akan berada di Pulau Pinang hari Ahad. Dan insyaAllah sekarang ni masih lagi aktif dalam bidang nyanyian, masih lagi menyanyi, dan ada juga konsert-konsert, jangan terkejut. Ustaz tu pesan, dia kata kalau dekat konsert ni lah medium kita nak menyampaikan, kan? Kalau dulu konsert kita tak ajak orang pada mengingati Allah, kali ni kita konsert juga, tapi kita kena ajak orang yang tengok konsert ni ingat pada Allah, ingat solat 5 waktu. Pernah ustaz saya buat konsert, saya cakap dengan kawan-kawan yang kat depan ni, kan, di mana azan dilaungkan, di situ kita solat berjemaah. Semua boleh? Boleh, alhamdulillah. La ilaha illallah. Jadi alhamdulillah, saya bersama dengan kumpulan ekspedisi masih lagi aktif, dan baru-baru ni kita buat satu album. Album bertajuk Doa. Memang agak pelik sikit lah, satu band rock yang buat album tajuknya Doa. Mungkin orang cakap dah tukar konsep kot, tapi masih konsep yang sama, genre muzik yang sama. Tapi inilah yang tadi dipesan oleh ustaz saya tadi, dia kata sambil kita buat lagu, bagi orang dengar lagu, sambil-sambil kita bagi peringatan pada mereka. Tajuk lagu pun Doa. Banyak lagi tajuk lagu dalam ni. Tajuk lagu macam ada satu lagu Akhir Zaman, Akhlak, Siratul Rahim. Ni bukan nak promosi, cuma nak bagi tahulah perkembangan terkini. Sambil-sambil orang tanya, kita buatlah, bagi tahu. Jadi alhamdulillah, masih lagi aktif nyanyi. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita cerita tentang album Doa, sebelum tu saya sendiri terkejut. Tiba-tiba Abang Ali, kita tahu dia bersama dengan ekspedisi. Sekitar tahun 2012, 13, 14 muncul satu album solo yang bertajuk Maghfirahmu. Saya kata ini lagu nasyid ke apa? Maghfirahmu artinya keampunanmu daripada Allah. Dan yang istimewanya ada preload bersama dengan Ustaz Azhar Idrus. Yeah. Dan difahamkan pun lagu Langkah Terakhir, Hanya Kamu dan Doa, dan lagu Perjuangan lirik oleh Ustaz Azhar Idrus. Dan kita hambanya, lirik oleh Ustaz Azhar. Mungkin boleh ceritakan sikit pun, kenapa, apa yang spesialnya sampai Ustaz Azhar Idrus yang support Abang Ali untuk buat album ni? Jadi alhamdulillah, masa saya quick sekejap, quick macam putih, keluar sekejap dengan ekspedisi. Masa tu, masa itulah mula penghijrahan berlaku. Dan masa tu saya banyak pergi ke kuliah-kuliah ustaz. Jadi dekat situ tawaran diberi, kan? Tawaran ustaz kata dia buat lirik, nanti buat lagu lah, buat lagu. Saya tak pandai buat lagu, tapi kawan yang buat lagu Bunga Angkasa ni, dia memang seorang yang kreatif lah. Dia dapat lirik, dia boleh buat lagu. Jadi muncullah satu album yang berjudul Maghfirahmu. Jadi alhamdulillah,
Lagu ni, album ni kita tak jual di kedai, jual secara direct. Walaupun kita jual secara direct, tapi ni dah buah-buah penghujung lah ni. Malam ni ada buah? Malam ni tinggal ni je lah, tinggal je. Tak sampai 10 keping pun. Tak sampai 10 keping. Harga? Harga RM20 saja. RM20 saja, tuan-tuan muslim-muslimah yang berminat. Ada preload bersama Ustaz Zainus, ada kat luar ya? Ada kat luar, ada kat luar. Nak berminat bermuamalat, boleh beli di luar selepas program insyaAllah ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, habis kita tentang album Maghfirahmu, kembali dengan tajuk album yang bertajuk Doa. Satu album yang saya kira satu album yang istimewa, yang tak pernah. Dulu-dulu kalau album ekspedisi itu dia brutal. Samurai. Thank you. V6. Dalam V6 tu rupanya ada lagu Sakinah berbentuk dakwah. Jadi minta ulas sikit yang lagu Sakinah tadi tu. Siapa itu Sakinah sebenarnya? Dan kita nak cari siapa? Anak siapa sebenarnya? Ya, kalau ada Sakinah tolong muncul. Jadi alhamdulillah, masa sebenarnya zaman album V6 tu, album V6, masa saya masuk studio tu, lirik Sakinah telah dibagi tangan saya. Saya komplain masa tu. Saya dapat lirik, penulis lirik ni Rosli Khamis. Orang tak kenal lah kalau sebut Rosli Khamis, tapi kalau sebut arwah Lolok mungkin orang kenal. Lolok yang tulis. Tapi saya komplain lirik ni, Lolok tak glamour nama Sakinah, macam nama bantu rumah je. Tapi Lolok kata lu nyanyi je kan. Dan tapi saya tak puas hati, saya balik rumah, saya cari nama buku-buku anak kan, nama-nama anak, nak bagi nama anak. Saya tengoklah, oh Sakinah maksudnya ketenangan. Dan esoknya proses untuk masuk vokal, saya nyanyi je tanpa bantahan. Yang komplain tadi pun saya macam nyanyi je lah, redor je lah, nyanyi-nyanyi ni. Tidak asbab Allah Ta'ala kata, siapa yang menyebut perkataan, selalu menyebut perkataan-perkataan yang sering disebut, dia akan menjadi asbab kebaikan. Jadi Sakinah ni satu kebaikan juga ya. Sakinah yang kita tahu ketenangan. Alhamdulillah, bila selalu sebut Sakinah, 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 jadi dapat satu Sakinah. Dan alhamdulillah, bila saya keluar daripada ekspedisi tu hari, saya cari Sakinah dan jumpa Sakinah. Tapi bukan puan, bukan cik, bukan perempuan. Tapi lepas tu, dengan takdir daripada Allah SWT, kumpulan ekspedisi jemput saya kembali masuk dalam kumpulan ekspedisi. Saya telefon ustaz yang nasihatkan saya tadi. Saya cakap, ustaz, ekspedisi panggil masuk kumpulan ni balik, macam mana saya nak buat konsert ni, hang masuk. Dia kata, pulak dah. Saya cakap, ustaz boleh ke? Saya cakap. Dia kata, hang masuk, inilah dia medium ni, nak hang nak buat. Dia kata, kalau hang tak ambil, ogi. Hang satu, hang boleh dakwah kawan-kawan ekspedisi tu. Dua, hang boleh dakwah peminat-peminat. Yang ketiga ni, kita sama-sama hidupkan suasana dengan kawan-kawan ni, dan juga suasana orang kat luar tu yang selalu tengok konsert kita. Kita ajak mereka pada arah kebaikan. Jadi alhamdulillah, bila saya masuk balik dalam ekspedisi, kali pertama saya lepas masuk, tak berapa bulan kemudian saya dapat tawaran pergi umrah. Bila pergi, dapat tawaran pergi umrah, saya cakap dengan ustaz yang tawar kat saya tu, ini kali tawaran yang kali kedua. Saya cakap, ustaz, kalau kali kedua ni saya tak nak pergi seorang, ustaz, saya nak bawa lagi 3 orang, boleh tak? Siapa lagi 3 orang? Ustaz tu cakap, siapa abang ni? Saya cakap, ekspedisi, 3 orang. Boleh. Satu grup lah, 3 orang. Jadi gitaris, bassist dengan drum. Sekali ustaz cakap, ustaz cakap apa? Saya pun minat ekspedisi. Bawa sekali. Alhamdulillah. Ini pengalaman ni pertama kali, satu band rock yang pergi umrah satu grup sekali. Lepas tu sampai kat sana, memang macam-macam lah pengalaman. Jadi alhamdulillah, nak cerita ada pengalaman kat sana. Memang saya ada terlihat di satu akhbar lah, di media tengok, macam tak percaya. Macam mana ahli ekspedisi dengan Izo, dengan Lola, dengan Eddie boleh sampai ke Mekah, Madinah
Setahu aku lah, ini kumpulan heavy metal. Tiba-tiba diangkat, terbang jauh ke Mekah Madinah, percuma sponsor pula tu. Allah. Nampak satu rezeki yang Allah bagi, nikmat yang begitu besar yang tak disangka-sangka. Alhamdulillah. Mungkin ada kisah di sebalik itu. Itulah. Berceritakan. Selepas saya masuk dalam kumpulan tu, ustaz tadi buat tawaran dan saya cakap bawa semua anggota ekspedisi, mereka pun bawa. Ustaz tu pun setuju. Jadi alhamdulillah sampai dekat sana, mereka pun buat ibadah macam biasalah. Walau biasa tak biasa, tapi saya yang kali kedua, walaupun pertama kali saya sampai di Raudah di Madinah, masa saya pertama kali saya sampai pun saya dalam bajet-bajet dalam pukul 3, pukul 4 sebelum solat subuh. Tapi mereka ni pukul 2:30 dah dapat duduk kat Raudah. Saya dah, orang kira dah, orang dah ada pengalaman lah kan. Datang kat situ dalam pukul 3, pukul 4. Tengok diorang dah ada kat situ. Daripada pukul berapa ni? Daripada pukul 2:30 dapat duduk kat kapet hijau tu. Allahu Akbar. Tak bergerak-gerak sampai ke subuh. Alhamdulillah. Lepas tu sampai ke Mekah pula, selepas buat umrah semua dan tahlul semua, alhamdulillah, salah seorang daripada anggota tu, kami sementara nak menunggu Alfa. Boleh tolong Ali? Kunci ni memang dia kena pakai scan tangan jari tu. Eh, tak ada, buka ni. Dia biasa lah. Ha. Dia buka. Lagi baik-baik, dia longgar sikit. Ada iklan. Iklan. Mana tadi sampai kat depan. Depan sampai ke Mekah tadi. Selepas umrah pun siap, kita sembahyang maghrib. Sementara maghrib ke isyak tu, kita duduk depan betul-betul menghadap Kaabah. Jadi kami berempat dengan ada ustaz-ustaz ke, kita tengok Kaabah. Salah seorang tu bagi tahu, dia tanya, hari ni kau percaya tak sekarang kau kat mana? 3 kali dia cakap, hari ni kau percaya tak sekarang kau kat mana? Tapi makrok ni dia kontrol. Lain mata nak berkenan lah, tapi tak meleleh je. Cover lain. Dia cakap lagi sekali, percaya tak kau? Saya cakap, inilah rezeki Allah Ta'ala bagi pada kita kan. Sebenarnya rezeki ni Allah Ta'ala tak kira. Kita dah sampai kat sini, dah satu rezeki. Tak kira kita ada masa ke, tak ada masa ke, ada duit ke, tak ada duit ke, bila Allah Ta'ala pilih kita sampai kat sini, sama ke sampailah. Saya cakap ni, cakap dengan diorang semua, doa lah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, minta doa tiap-tiap tahun kalau boleh datang buat umrah. Jadi alhamdulillah, ustaz tak tahu apa jadi, 3 tahun berturut-turut kami di sponsor pergi ke umrah. Sebenarnya 3 tahun, 3 tahun. Satu grup semua pergi. Satu grup. Allahu Akbar. Tahun ni je belum lagi. Mungkin rezeki di hujung-hujung tahun ni, insya-Allah. Doa-doa lah. Ataupun orang nak pergi haji kot. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bila balik pada umrah tu, itu yang perubahan berlaku ni, lagi ketara. Bila saya tengok salah seorang tu, dia istiqomah. Istiqomah dengan jubah. Saya dulu pun dah hijrah juga, tapi on off pakai jubah. Bila nak pergi sembahyang pakai jubah. Tapi sahabat ni pakai jubah. Pagi jumpa dah pakai jubah. Saya tanya dia, okey ke pakai jubah? Dia kata, mana baju rok-rok dulu? Dia kata, selesa pakai jubah sekarang ni. Alhamdulillah, dia kata. Selesa. Lepas tu dia kata, keadaan pun terkawal. Tak nak buat bukan-bukan. Bukanlah jahat sangat. Tapi bila kita pakai pakaian sunnah ni, kita punya akhlak kita jaga. Alhamdulillah. Dan yang ketiga tu yang paling touching sekali, Ustaz. Dia kata bila azan nanti, kita terus boleh pergi sembahyang. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah. Dan bila ilmu ni dah ada, bila mereka buat dengan ibadat, mereka istiqamah. Jadi alhamdulillah, dapat tawaran pula buat album. Dapat tawaran buat album ni, yang jadi album ni tajuk dia doa. Masya-Allah, menjazbah dia naik dah, masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi cerita pengalaman dekat Mekah Madinah ni tadi, tuan-tuan muslimat, kita dekat Malaysia ni, kita beruntung kita boleh
bangun malam, kita boleh berdoa waktu-waktu yang mustajab doa. Bila waktu yang mustajab doa? Yang pertama selepas sembahyang, selepas solat. Yang kedua selepas bacaan Al-Quran. Yang ketiga waktu selepas hujan. Dan yang keempat tengah malam selepas kita bertahajud. Tapi tuan-tuan muslim dan muslimat, di Mekah dan Madinah ada dua perkara. Bukan sahaja waktu mustajab doa. Di Mekah Madinah ada dua. Ada waktu mustajab doa dan ada tempat mustajab doa. Salah satu tadi di Madinah, di dalam kawasan Raudah. Masya-Allah. Taman Syurga. Kami orang tu yang dalam bahasa Melayu ialah taman. Taman Syurga. Tempat sahabat dengan Nabi ketika sedang menyampaikan tazkirah, berbincang pasal agama, di situ dipanggil Raudah, adalah tempat yang mustajab doa. Di mana? Satu lagi ialah di kawasan depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Masjid Haram di kawasan Hijr Ismail. Dan di makam Nabi Ibrahim, nampak? Jadi mereka yang pernah sampai confirm rindu kan? Allah. Mesti nak pergi. Sebelum Ustaz, balik pun dah rindu, betul? Alhamdulillah. Ada tawaran lagi satu. Ada tawaran lagi. Bulan 10, hujung bulan 10 ni 30 hingga 14 tak silap. Satu lagi tawaran umrah pergi ke pada hujung tahun ni. Alhamdulillah. Insya-Allah, insya-Allah. Kita doakan. Perkara ni tuan-tuan muslimat tak pernah tercapai di akal, tak pernah tersampai di hati, tak pernah. Apa yang penting, yang pertama sekali yang Nabi pesan, innamal a'malu binniyat. Aku hijrah untuk apa? Nampak? Tanya di sini, aku hijrah untuk apa? Dulu aku open hair, sekarang aku dah bertudung. Bila dah bertudung, aku dah pun berniqab. Untuk apa? Contoh, adakah untuk ikut trend? Adakah untuk ikut fashion? Adakah tengok kawan ku hijrah, aku pun hijrah lah? Tak. Semuanya tak akan dikira, melainkan innamal a'malu binniyat. Dengan niat yang baik, itulah Allah lorongkan tiap-tiap tahun, 3 tahun berturut-turut dapat pergi umrah. Alhamdulillah, insyaAllah tahun ni pun kita doakan. Dan kita doakan semoga istiqamah. Amin, insyaAllah. Amin. Baik. Kita dah sembang santai, dah soal jawab. Boleh ke kita buka satu soalan untuk audience kita? Kau nak tanya lah kot. Ustaz tanya ke saya tanya? Diorang tanya. Mungkin ada yang nak bertanya. Abang-abang, pakcik-pakcik, mungkin satu dua soalan nak bertanya, mungkin boleh tanya direct. Dipersilakan kalau ada soalan, sebab Facebook live ataupun record tu dia terpaksa kita, dia tak nampak betapa ramai jemaah yang ada malam ni. Nampak rugi lah. Jadi siapa nak tanya boleh. Kalau ada soalan, boleh nak minta tips. Contoh-contoh ya, anak saya umur 10 tahun, dia kata, ayah, Uncle Ali kan dah tua. Saya kata, belum tua, baru masuk umur hampir-hampir lah. Tapi ayah, kenapa dia boleh menyanyi macam dulu? Allahuakbar. Jadi kita nak minta tips. La haula wala quwwata illa billah. Boleh maintain pada 80-an sampai habis-habis tahun 2020. Mungkin ada tips yang boleh kita kongsikan tentang kesihatan, tentang bangun subuh ke, tentang apa-apalah. Jadi alhamdulillah, saya kongsikan pengalaman kawan saya lah yang hijrah juga. Dia pun artis juga. Dan saya pun adalah pengalaman yang lebih kurang macam dia. Seorang sahabat ni, zaman-zaman kita rokas dulu, punyalah jaga, nak jaga suara ni. Ustaz, tidur nak kena cukup. Tidur juga kan? Makan nak kena jaga, jangan makan pedas katanya. Tak boleh. Tak boleh. Zaman tu punya jagalah. Ais tak boleh minum lah, apalah. Semua pantang larang ni memang kita jagalah. Tapi alhamdulillah, bila kita jaga Allah, kita jaga solat kita, kita jaga amalan kita. Saya pun terkejut juga. Sebenarnya bila anugerah ni kita hargai, kita ikut sunnah, dia jadi satu yang tak ada apa-apa dah. Selamba je. Saya member tu dia cakap, dia kata, dulu macam tu lah, nak kena jagalah apalah. Sekarang ni insyaAllah kalau nak suruh bunga angkasa selepas subuh pun insyaAllah. Ini semua Allah Ta'ala punya kuasa. La haula wala quwwata illa billah. Bin azim. Nampak? Jadi alhamdulillah,
kejayaan pada hari ini yang kita nampak sejak di atas pentas boleh berdakwah. Atas pentas, tengah buat show boleh cakap pasal solat. Allah. Boleh sebut pasal solat lima waktu, boleh sebut pasal solat berjemaah. Mengingatkan audiens yang datang konsert tu, bukan senang, bukan mudah. Allah. Tapi diorang terima ya. Alhamdulillah, respon berbaik. Kebanyakannya ialah jaga hubungan dengan Allah. Allah jaga agama Allah dan Allah akan jaga kita. InsyaAllah. Nampaknya ada sebanyak banyak iklan tu, tak apalah. Mungkin kita boleh belanja satu lagu kot. Dalam album ini, yang paling menarik, tajuk album Doa, dan lagu yang special pun lagu doa. Kita nak dengar lah kot satu lagu doa yang dalam lagu ni, sebab dengar-dengar masuk dalam syarikat nasyid. Anugerah, anugerah juara nasyid, insyaAllah. Juara nasyid? Ada masuk dalam radio? Dalam radio IKIM lah, siapa radio dengar IKIM. Siapa dengar radio IKIM. MasyaAllah. Okey adik-adik, nak dengar lagu tak? Nak dengar, kita boleh letak jari di mulut, dengar dan fokus lirik. Bila Uncle Ali dia angkat tangan untuk tadah, tangan untuk doa, semua tadah sekali. Sebab lagu ini berkonsep muzik-muzik dia boleh tahan muzik ekspedisi yang original, tapi ditukarkan lirik kepada lirik kepada sebuah lagu yang diberi tajuk Doa, yang ditulis lagu ni oleh Izo ekspedisi gitaris utama. InsyaAllah Tuan Tafadhol Mashkura, lagu yang bertajuk Doa daripada album Doa ekspedisi. Dipersilakan. Bismillah. Bersyukurlah kita pada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat pemberiannya. Nafas masih lagi di rongga, kita hidup ini untuk apakah? Dunia sementara, akhiratlah tempat kita selamanya, syurga atau neraka. Tinggalkanlah dosa-dosa, itu satu kewajiban kita. Dunia datang dan pergi, jalani kehidupan melaksana pada ketaatan untuk dapat syurga. Ya Tuhan maafkanlah, ampunilah kami, rahmatilah kami. Ya Tuhan berikanlah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka, ampunilah kami. Ya Tuhan kepada Kau kami bertawakal dan kami bertaubat. Ya Allah mudahkanlah di akhir nafasku, akhirilah hidupku dengan husnul khatimah. Oh, dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga akhir hayat kita dalam husnul khatimah, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau dengar betul lirik tu, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lepaskan daripada siksa azab api, api neraka. Itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab apa doanya, siapa tahu? Aiko saya baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu bahasa Arab yang kita baca setiap hari kan. Rupanya diterjemahkan jadi lagu dinyanyikan oleh Abang Ali Ekspedisi. Alhamdulillah. Memang diterjemahkan sebiji-sebiji. Dan di penghujung tu pula ada doa supaya mendapat pengakhiran. Pengakhiran yang baik, yang husnul khotimah, dan minta lindung daripada kebaikan kejahatan. Pengakhiran yang buruk, yang doanya ialah tadah tangan semua tuan-tuan muslim-muslimat. Allahumma akhtim 'alaina ya Allah bihusnil khatimah. Amin. Wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Itulah doa bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan dinyanyikan oleh saudara Ali Ekspedisi. Itulah namanya setiap apa yang kita buat diniatkan dakwah akan mendapat pahala bukan sekadar hiburan, bahkan doa. Moga-moga Allah Ta'ala mustajabkan doa-doa kita. Amin, insyaAllah. Ya Rabbal Alamin. Tuan rumah kita cuma berapa minit lagi? 10 minit. Masya-Allah. 10 minit tak apa. Nampaknya masa begitu mencemburui kita, tapi tak apalah, insya-Allah Taala untuk masa yang akan datang boleh tengok kalau ada buat rakaman. Boleh tengok kat YouTube, dekat Facebook live. Sebab apa? Memang sekarang ni trend terkini, kalau tak buat FB live, kalau tak buat YouTube, rugi benda yang kita nak share ini. Sebab yang terkini ni kalau kita tak kongsi memang sangat-sangat rugi. Baik, untuk 10 minit terakhir ni, apa lagi kita nak kongsikan abang Ali? Sebagai ada soalan ni lah. Okey, contoh silakan. Satu soalan untuk kaum muslimin, berapa kalau ada soalan ni silakan. Kalau ada, silakan soalan. Jangan segan-segan rugi, bukan senang nak cuba tu. Silakan saudara Ramadan, seorang mu'alaf daripada Sarawak. Subhanallah. Kuat dekat surau ni, daripada Sarawak. Tak pernah tanggal jubah istiqamah semenjak masuk Islam sampai hari ni. Dipersilakan. Lama si kelakar Sarawak kita. Ha. Adakah? Okey, ibu-ibu, Ustaz Ramadan yang ibu kenal, yang azan, yang kena jadi imam, mengajar budak mengaji, dia tanya soalan dia, ceritakan apa sebab paling yang begitu-begitu menyentuh sampai berhijrah. Boleh berubah, boleh sanggup potong rambut tu. Hei, rambut mahal, sanggup potong rambut, sanggup berhijrah, tinggalkan zaman-zaman dulu-dulu tu, hijrah. Betul-betul hijrah istiqamah. Itu yang Ustaz Ramadan nak dikongsikan. Soalan daripada malam ini, dipersilakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ramadan. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, sebab dia ada banyak sebab lah. Salah satu sebab dia faktor-faktor umur juga. Kita bimbang-bimbang bimbang-bimbang, satu takut akhir kita tadi yang tak elok. Jadi saya ambil satu keputusan. Dan apabila satu lagi yang paling terkesan bila melihat anak, bila lihat anak, anak saya makin lama makin besar. Sekarang ni umur yang paling besar adalah 23 tahun. Anak yang sulung 23 tahun. Anak sulung 23 tahun. Mak tak tahulah berapa. Saya 51. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi masa zaman-zaman Jebon tu, bukanlah bukan zaman Cik Mbun. Masa zaman-zaman tu, saya setiap kali balik buat persembahan, setiap kali mesti balik malam. Balik malam, dan masuk rumah, buka pintu, tengok anak semua dah tidur. Itulah rutin saya dululah. Bila keluar rumah pun tak jumpa anak. Bila balik pun anak semua dah tidur. Bila anak pergi sekolah, saya masih kolaps lagi. Allahuakbar, tak jumpa pun. Tapi itulah, bila balik rumah tengok anak makin lama makin besar. Tengok anak, Allah, anak aku ni makin besar. Sama juga tengok mak dia pun sama. Tengok mak dia pun sama, makin lama makin besar. Mak ni alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tapi bila tengok anak tadi, saya ambil satu keputusan, ini tak boleh jadi ni. Apa nak jadi anak ni dah besar? Adakah ada anak ni nak jadi rockers, nak jadi selebriti, nak jadi mad rock, nak jadi musician? Tak salah tu semua. Tapi yang salah tu saya lah. Sebab saya jadi penyanyi rock, jadi selebriti, saya lupa pada Allah. Tapi saya tak nak benda tu, perkara tu berlaku pada anak saya. Jadi alhamdulillah, saya ambil keputusan, saya dulu berubah. Saya mula pergi majlis-majlis ilmu. Saya jumpa ustaz-ustaz, minta nasihat. Jadi alhamdulillah, ustaz banyak bagi nasihat. Salah satu seorang tu ustaz, dia bagi tahu, dia kata, saya jumpa direct dengan ustaz tu, cakap, ustaz tolong nasihat saya, saya nak berubah. Ustaz tu tengok saya atas bawah, atas bawah. Betul ke tak? Masa tu rambut panjang. Rambut panjang.
Jadi ustaz tu kata baguslah kalau nak berubah. Yang pertama sekali kamu kena jaga solat. Yang kedua kamu kena banyak buat amalan sedekah. Yang ketiga kamu kena pergi selalu majlis ilmu. Yang keempat dia bagi tahu khidmat dengan ibu bapa. Ha, masa saya nak ubah tu alhamdulillah sempat saya khidmat ayah saya. Ibu saya awal lagi dah meninggal. Khidmat dia sampai di akhir hayat dia. Saya dapat solatkan jenazah dia, kita mandikan jenazah dia, turun ke liang lahat sampai akhir hayat dia. Alhamdulillah. Dan empat perkara tadilah, solat. Ustaz tu jaga solat awal waktu, jaga solat, ganti balik solat-solat yang lama, bersedekah. Sedekah ni kata satu ganjar, satu perkara yang kita sedekahkan dapat diganti dengan beratus-ratus kali pahala. Dan majlis ilmu ni tolong jangan tinggal, dia kata. Macam hari ni adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu semua datang majlis ilmu. Alhamdulillah. Saya selepas pergi duduk dalam banyak majlis ilmu, dan ustaz tu bagi tahu, kamu jangan risau. Bila kamu berhijrah ni mesti ada kawan-kawan yang sindir-sindir, akan perli-perli. Buat macam biasa. InsyaAllah bila kamu rajin duduk majlis ilmu, kawan-kawan yang baru datang, kawan-kawan yang baru akan datang pada kamu dan akan mengajak kamu pada kebaikan. Alhamdulillah hari ini kalau cek handphone saya, bab nama ustaz ni paling banyak sekali dah. Alhamdulillah. Jadi boleh jadi rujukan kalau ada apa-apa perkara yang saya ada kemusykilan, saya direct call dengan ustaz. Salah seorang ustaz ni lah, ustaz ni, ustaz kesayangan saya. Pernah kami masa tu saya masih lagi on off on off nak sebab saya hijrah saya belum, dia tak secara drastik. Saya step by step. Alhamdulillah bila ustaz panggil masa tu saya supply sound system di Masjid Sunway. Tahun tak ingat. Ha, masa nanti. Malam tu ada buat konsert. Raihan ke boleh? Raihan. Ustaz Nazri Raihan. Ha. Masa tu handphone dia lebih mahfirah. Ha. Lepas tu ustaz panggil saya jadi model. Alhamdulillah. Model apa tuan-tuan? Model jenazah. Adik-adik. Abang Ali dia pernah jadi model apa tau? Bukan model cover majalah. Model jenazah. Dulu 2013 dekat Masjid Al-Husnah, dia buat kursus jenazah anjuran masjid dengan Jaiz. Tiba-tiba ustaz nampak ni. Abang Ali ekspresi. Adik persilakan saudara Ali datang ke depan jadi model jenazah. Itu pun asbab juga ustaz. Asbab. Terkesan. Kalau betul-betul macam mana tu kan? Allah. Ya Allah, masya Allah. Tapi suspend tu kan? Ya? Suspend. Memang suspend. Allahuakbar. Ya. Baik, kita dah pun di penghujung program. Mungkin ada pula muslimat kot. Satu soalan kalau ada lah. Tadi pada Ustaz Ramadan, dia tanya apakah asbab boleh berubah dan berhijrah. Yang pertama, terkesan dengan lagu Sakinah tadi tu. Yang kedua, faktor umur, bila aku nak berubah dah membesar. Dan yang antara lain, pernah jadi model jenazah di Masjid Al-Husnah 2012-2013. Masya Allah. Baik, soalan yang terakhir pun, kalau ada ibu-ibu muslimat nak tanya lah, silakan. Kalau nak tanya apa-apa soalan, kalau ada, kita buka. Silakan. Ada? Kalau segan nak tanya, ada tuan tapi segan. Tak apalah. PM tepi. Masya-Allah, PM tepi. Baik, sebelum kita tutup majlis pada malam ini, baik, kita nak bagi ada hamba Allah dia sponsor produk Muslim. Rishad, tolong ambil bihun sufi yang kecil. Ha. Lepas tu rasa tuan yang itu Bandung satu. Tak buat ya. Baik, ibu-ibu, adik-adik, kita ada produk Muslim yang nak dibagi hadiah percuma malam ni. Dah pun viral tapi tak ada lagi di pasaran. Yang pertama ada mi tarik viral, perasa Bandung, perasa Tom Yam, dan ada bihun sufi. Sponsor daripada hamba Allah yang merahsiakan sumbangannya. Nak dapat hadiah tak? Kalau nak hadiah, kena jawab soalan yang mudah-mudah saja. Rishad ni Bandung, lagi tu Tom Yam. Dan juga sardin viral. Baik. Sebelum kita nak bagi hadiah, ada soalan yang mudah-mudah saja. Soalan yang pertama di awal-awal program, jadi kita ada ta'aruf. Yang kita kenal mungkin orang panggil Ali Rock.
mungkin orang panggil ahli ekspedisi, mungkin 80-an kenal dengan ahli Terra Rosa. Tapi soalan yang pertama, siapa nak jawab? Siapa nak jawab, dia kena angkat tangan. Jawapan mesti tepat. Soalan pertama, nama yang kita kenal ahli ekspedisi, nama sebenar, nama betul dalam IC siapa? Sila angkat tangan, adik. Ah, cuba. Tak dengar. Salah. Bukan perlu nak nama penuh, nak nama betul. Macam Ustaz Muhammad Romizi. Nama Uncle Ali, nama Abang Ali. Siapa nama dia yang sebenar? Nama penuh. Dalam poster pun kadang-kadang. Silakan Ali. Muhammad Ali Ismail. Anak Imam. Masya Allah. Silakan. Bagus. Bagus. Kita bangun. Hormati adik. Adik. Ada hadiah. Dalam satu album yang bertajuk album doa, apakah tajuk-tajuk lagu yang lain? Jawapannya akan pemenang akan dapat poster Utopia. Program anak-anak muslim punya produk. Soalan saya, sebutkan salah satu tajuk lagu dalam album doa. Silakan. Tak ada, jangan mana-mana, salah tak apa. Salah tak kena denda pun. Haa? Sajina album Christine. Ini album yang terkini. Album yang baru. Silakan apa? Yang baru. Silakan. Hijrah. Oh, belum lagi. Ada hijrah. Belum. Tak ada. Belum buat lagi. Belum buat lagi. Belum buat lagi. Baik. Tak ada. Silakan jadi akhir zaman betul. Silakan. Siapa yang jawab tadi? Silakan. Betul eh? Ada eh? Ada lagu yang bertajuk Akhir Zaman. Tahniah kepada pemenang. Silakan. Terus ke depan bergambar dengan Abang Ali. Ada kamera ni tak? Tahniah kepada pemenang. Terima kasih. Dan ada dua soalan yang terakhir. Dua soalan yang terakhir akan menang Perasa Bandung dan juga akan dapat sardin viral. Tapi sebelum tu, sardin viral ni toke dia kawan baik Abang Ali. Boleh ceritakan sikit tak siapa? Siapa yang toke sardin viral ni kat latar belakang ni lah. Cerita pasal dakwah lah, silakan. Jadi alhamdulillah. Dengar ni. Cerita pasal sardin viral. Siapa toke dia, dengar ya. Jadi alhamdulillah, sebenarnya saya sebelum Ramadan lagi saya dah keluar pergi ke India buat usaha dakwah selama 40 hari. Bersama saya rombongan tu ada seorang datuk. Datuk ni adalah toke kepada kilang. Dia ada banyak, dia ada banyak company sebenarnya. Tapi dia dah keluar dakwah. Dia juga ahli parlimen. Tut. Ahli parlimen. Dia korbankan masa dia. Dia keluar bersama kami 4 bulan. Pergi ke India. Alhamdulillah. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, apa amalan kat kilang dia orang buat ni, masa dia saya jumpa pekerja-pekerja dia, dan baru-baru ni dia orang buat open house dekat kilang. Kalau kilang panggil apa? Open kilang lah. Open kilang lah. Open factory. Masa tu saya pergi dan saya lawat sendiri dalam kilang tu, memang bersih dan memang betul-betul semua yang pekerja dia adalah orang Islam. Dan syarat dia nak masuk bekerja dalam kilang ni, datuk tu kata sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Masya-Allah. Adik dengar. Sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Pekerja yang bekerja dekat kilang sardin viral ni, okey, dia pesan nak kerja dekat kilang dia, syarat pertama kena solat 5 waktu jangan tinggal. Dan sebelum dia mulakan kerja, dia orang ni baca taklim. Baca kitab dulu. Baca hadis-hadis Nabi dulu baru mula kerja. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, nama pun viral. Nama pun sardin. Allah Ta'ala bantulah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Soalan untuk anda menangis sardin viral. Soalannya mudah sahaja.
Syarat, apakah syarat untuk yang dikenakan kepada mereka yang bekerja di Sardin Viral Kilang tadi ni? Apa syarat dia? Ah, silakan. Mari sini. Bagus, mari ke depan. Dia beri. Adik yang pakai baju ni boleh. Syarat dia solat imam. Yang dapat hadiah pun kena syarat juga 5 waktu jangan tinggal. Awal. Baik, soalan terakhir keluar berdakwah 40 hari, 7 hari, 3 hari untuk menang satu kotak lagi hadiah. Dakwah apa yang dimaksudkan? Apa itu dakwah? Jawapannya umum, apa pun jawapan kita akan bagi hadiah. Silakan, boleh cuba. Ah, ha, silakan. Tak ada ke? Ah, boleh cuba yang lain, soalan lain. Apa itu? Silakan, ada? Baik, kalau tak ada, ah, silakan. Menyampaikan, iaitu apa hadis Nabi? Balighani walau. Walau ayah, sampaikanlah daripada aku ke Nabi walaupun satu ayat tentang kebaikan. Siapa nama adik? Ambil sini, ambil adik dengan Uncle Ali. Gambar adik besar jadi pendakwah eh? InsyaAllah, ambil gambar berapa adik. Baik, terima kasih adik. Baik, kita akhiri program kita pada malam ini. Kita dengar apa pesanan ringkas daripada Abang Ali Tepul Uncle Ali ni. Pesanan ringkas dan padat dan padu kepada AJK Surau, kepada adik-adik, kepada bapa-bapa dan kepada ibu-ibu semua. Ringkas dan padat, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ramizi dan juga ahli jawatan kuasa surau semua yang hadir pada malam ni. Saya mengucap ribuan terima kasih, jutaan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya sangat terharu kalau boleh kita anjurkan program-program yang sebegini rupa. Kalau boleh kawan-kawan artis lain pun ada juga yang hijrah, yang ada buat program macam ni. Contohnya Zul Handy Black, bukan Zul Kaedah, Zul Handy Black, Zul Yahya punya, Zul Yahya, Ijab Medicine, Mel Wing, Iwan Syaman dan ramai lagi kawan-kawan ni. Sebenarnya kawan kami satu tim dalam satu album, tapi album tu dah habis, saya tak bawa pula. Album berjudul Suara Da'i. Ini kawan-kawan geng-geng dakwah lah. Jadi pesan pada seorang guru, daripada guru daripada Yala, daripada Thailand, kepada kami yang hati-hati hijrah ni, jadilah kamu sebagai seorang da'i. Da'i ni bukan mengajar, tapi mengajak. Tak kira kamu ni penyanyi ke, pelakon ke, pelawak ke, tak kira, semua yang ada kat sini yang ada kalimah La ilaha illallah, mereka adalah da'i. Sebab da'i mengajak orang, bukan mengajar. Mengajar ada orang dia, ni ustaz ni memang yang mengajar. Dan orang yang paling terbaik, orang yang belajar dan mengajar adalah ustaz ni lah, insyaAllah. Tapi kami ni belajar-belajar nak mengajar orang. Ha, walaupun kami ni banyak lagi perkara-perkara yang masih lagi kami nak perlu belajar. Tapi sama-samalah kita doakan kawan-kawan kita. Baru-baru ni pun kita dengar Awi pergi umrah. Pergi umrah, ya betul. Moga terus istiqomah lah, kita doa ni. Dia pun dah ikut jemaah. Cuma masih lagi kita nak tarik itikaf 3 hari di masjid. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala perkenankan. Dan kepada semua, kita sama-samalah doa. Bukan saja artis saja yang berhijrah, semua umat. InsyaAllah. Tak kira siapa mereka, tak kira pekerja bank, pekebun, apa saja jawatan yang anda pegang, jadilah da'i mengajak kepada kebaikan, insyaAllah. Wallahu'alam. Baik, sebelum kita bersurai, suka saya maklumkan album Maghfirahmu edisi terhad dah nak habis stok, ada dekat luar kan? Dan juga album yang terkini, album Doa, ada juga bawah ya. Adih. Dan yang special, buah tangan daripada Abang Ali. Dekat luar ada T-shirt ekspedisi pelbagai saiz ni. Pelbagai saiz, macam-macam ada dekat luar. Ada juga pewangi. Untuk malam ni special, T-shirt berapa harga? T-shirt biasa untuk malam ni 50 ya? 50 dan satu hadiah pewangi. Oh, dapat free minyak wangi.
Pewangi kereta kan? Ya? Pewangi kereta tu harga dia 10 je sebenarnya. Tapi kalau beli t-shirt harga 50 dapat satu. Beli t-shirt ekspedisi harga RM50 dapat free pewangi kereta. Tapi kalau tak nak pewangi, beli t-shirt saja RM45. Maknanya RM5 je kan. Perfume tu RM10 insya-Allah. Insya-Allah taala. Dan ada juga produk-produk muslim seperti ada Biman Sufi, ada Sadin Barakat yang berminat insya-Allah taala. Untuk benda kita ambil berkat dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sallimna wa sallim dinana وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم ذريتنا وسلم إخواننا وسلمنا في كل حال وسلمنا في كل مكان وسلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu akbar.